Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala pada malam ni sama-sama kita berhimpun di sini. Di hari ni ada dua orang ustaz tak kenal lagi ni. Kan? Jadi kita dah dua kali kelas. Cerita tentang apa? Okey. Tadabbur. Berapa ayat? Ingat dah hafal dah ayat dah. Dah. Satu ayat. Boleh baca? Nanti ya. Okey. Ayat berapa? Surah. Bagi tahu nombor surah. Surah apa? Qad ayat 29. Jadi bila sebut tadabbur Quran, kat mana bukti dalil dia? Kita kena tadabbur Quran. Allah hamba-hamba Allah ni kena buat apa dengan Quran? Antaranya baca dan kemudian tadabbur tu. Jadi begitulah sebenarnya Quran ini yang dikehendaki oleh Allah lah. Dalil dia surah 38 ayat 29. Ada lagi tak tentang tadabbur? Sudah bagi. Ada lagi tak ayat satu lagi? Ustaz tak buat kan? Satu lagi ayat tadabbur yang kita belajar ayat kedua. Afala yatadabbarun al-Quran. Ayat berapa? Surah? Surah? Ingat tak? Surah Muhammad. Dua orang ayat tu. So yang dua orang yang baru ni pernah sekolah agama ke? Sebelum ni kan? Dah hafal aku tak? Dah hafal macam ustaz. Ustaz Umar lah. Ada kawan-kawan ustaz? Ada kawan-kawan satu yang tahfiz juga sini? Pondok lah, tak ada lah. Okay, okay. Jadi ayat yang kita nak ni kan sebab bukan berdasar, sebab fokus pada pembelajaran kita lah. Kalau ikutkan lagi bagus, hantu hafal lah secara surah kan. Sebab hafal juz amma tu dulu ke, hafal surah Baqarah ke kan. Surah-surah lazim yang kita biasa baca tu, kalau boleh hafal tu lagi bagus. Cumanya dengan terhadnya masa kita, mungkin kita pun dah banyak ni, kita fokus dua ayat ni lah. Surah apa? 38. Sebab pelajaran kita ni lah, tadabbur ni, tadabbur kan. Ingatlah nama ni. Nama surah 38, Allah berfirman dalam ayat 29 tu eh. Ni tadi ayat dia, dan yang kedua surah 47 ayat 24. Surah Muhammad. Ni nombor surah. Yang ni nombor ayat dalam surah tu. Nombor surah ada berapa nombor? Surah ada berapa dalam Quran? Surah Quran ada berapa? 114 kan? Daripada Abu Fatihah sampai surah An-Nahl ada 114 surah. Kalau tengok belakang tu kan? Jadi kalau boleh hafalan ni kan? Tapi hafal ayat ni pun cukup lah. Hafal ayat 29 surah Sa'd ni dengan ayat ni. Kemudian rasa macam kena ulang. Tahu tak tadabbur kawan-kawan? Boleh terangkan kawan-kawan ni tadabbur tahu? Dah pernah bincang dengan dia orang? Tak ada? Sembang-sembang ke? Sembang sentuh sikit pasal tu kan? Sembang di samping sembang-sembang bab belayar tu sekali-sekala masukkan. Sebab kita punya sembang-sembang pun diambil kira juga rupanya kan dalam Quran. Cuba tengok apa yang kita nak cakapkan dalam Quran. Ada tak Quran bagi tahu ada tiga perkara ni, kalau kamu cakap benda ni tiga ni, kamu akan dapat pahala senang jalan nak masuk syurga. Tiga benda ni dalam Quran. Sebelum ni cuba kita tengok surah An-Nisa. Kita buka An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat dia nombor 114. Surah An-Nisa 114.
Sembang-sembang ni kata-kata. Sembang-sembang yang diredai Allah. Ada tiga je. Tiga jenis ni. Perbualan kita ataupun perbualan-perbualan yang Allah reda. Sembang-sembang ataupun apa? Perbualan-perbualan yang diredai Allah ni ada tiga jenis ni. Apa bentuk dia pun tapi dia ada tiga perkara ni dalam tu insya-Allah. Betul tak? Cuba tengok. Ada? Cuba baca ayat tu. Ayat dah sekali kan? Boleh eh? Ustaz Umar lah macam tu kan? Silakan Ustaz. Apa katakan kalau ni? Ha? Ha, cuba cari, cuba cari. Ustaz Umar rakan usrah untuk sambung follow up yang kita belajar lah kan? Sekali Ustaz masuk balik. Boleh tak? Surah An-Nisa ayat 114. Ayat di atas sekali. Ha, muka surat berapa? 98. 7 ke 98? 97 kan? Ha, 97. Dia belah kanan. Musaf kan? Haa, na'am. Hasan. La khaira tu. Dia baca ayat ni sekali lu tak nampak. Tapi bila kita tadabur, bila kita tengok ayat tu rupanya, itulah maksud dia. Ha, okay dah. Okay. Sila, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi kathirin min najwahum. La khayra fi kathirin min najwahum. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Okey. Ada terjemah perkata situ. Ada. Senanglah. La khaira mana dia? Ya. Tak cukup, tak cukup. Dia makna dia lebih yang betul-betul apa? Dia bila jumpa macam tu kan, kita selalu sebut. Kita sebut la dalam bahasa kita kan. La ila ha, betul tak? La ilaha. Okey. Kita sebut lagi la haula kan, la haula. Lagi kita sebut apa lagi? Subhanakala, subhanakala ilma. Tengok kan, pattern dia serupa je. Apa yang sama nanti kita tengok. Lagi Allahumma la ma la ma ni a kan? Semua ni pattern sama je. Ha. Lagi apa lagi? Surah Al-Baqarah ayat 256 tu, ayat 256 selepas surah ayat kursi. Ha, selepas ayat kursi. Ayat kursi ayat 256. La ikraha la la apa dia? Ikra ha kan? Ha fiddin. Lagi la ikraha fiddin qad tabayyana rusydi minal ghayy. Faman yakfur bi tawut wa yu'min billah faqad istamsaka. Kemudian lan sama juga la la apa? Infisama. Infisama. Tengok eh. Sekarang ni kita baca ayat ni la la apa? Khay. Sama tak pattern? Apa yang sama? Apa yang sama? Ha, ada la alif. Semua ada la alif tak depan? Ada pen merah? Dia ada pen merah? Ha? Ha, nafi lil jins. Apa kesan dia? Apa kesan dia, Ustaz? Apa kesan dia?
Maksud dia apa kita nak praktiskan dalam ayat? Maksudnya ni sama boleh tambah apa? Jadi bahasa kita kadang-kadang sebab tu kita kena alih bahasa ke Melayu pun kena ambil makna yang tepat juga. Kadang-kadang kita kata tiada kebaikan. Tak cukup. Kalau tiada kebaikan bunyi dia apa? Kalau biasalah kita nafi bukan nafi segala-galanya, nafi sekali masa tu je. Lepas tu tak nafi dah. Kita kata la khairun biasa je. Dia ada kebaikan. Maksudnya dari sudut yang tu je lah. Kalau kamu makan ni tak baik, makan yang ni baik. Faham? Tapi yang ni mana ya? Dia ada la ta'ama contohnya. Maksudnya apa? Tak ada langsung makanan yang baik. Faham eh? Jadi sekarang contohnya macam ni kan. Ni adalah lagi apa punya. Macam mana tengok nak trace dia ni nafi jenis ni. Tengok dia punya baris ni lah. Ha ni. Tengok ni. Bunyi dia. Baris dia semua bunyi. Fatah. Lepas tu tak ada tanwin pun. La ila ha. La ma ni a. Dia bukan ma ni un la ilahun. Tak bukan. La hau. La ikrah. Ha, jadi ni semua jenis dia. Dalam Quran ayat awal lagi ada juga. Apa dia? Zalikal kitabu la raiba. Ha tu, raiba. Jadi kita tengok faedah-faedah dia. La raiba. Sama juga kan? Ada la depan. Lepas tu ada ni kalimah berbaris apa? Fat hatta akhir dia ni tanpa tanwin. Jadi ni maksudnya nafi kepada segala jenis yang diutarakan dalam ayat ni. Perkataan ni. Contohnya ni ilah ni apa? Ilah mana dia apa? Ilah mana dia apa? Kita ucap syahadah ni la ilaha illallah. La tiada, la tiada. La ni maknanya tiada kan? La ni tiada. Ilah maknanya? Ilah. Kecuali ilah. La ilaha. Tiada, ilah. Ilah tu maknanya apa? Tuhan. La ni maknanya tiada. Ilah ni maknanya tu Tuhan. Ilah kecuali Allah. Allah. Faham? Tiada tu ada empat je. La ilaha illa Allah. Tiada Tuhan kecuali. Jadi ilah ni tu Tuhan. Oh, kena tahu tu syahadah gitu. Jangan main-main. Itu syahadah ni orang Islam. Dia kena baikilah. Faham? Ni basic benda ni. Kita mati nak masuk. Faham? Petanda mati orang tu selamat. Dia boleh ucap apa? La ilaha itu. Dengan apa? Nabi tanpa sebut dalam hati. Dengan hati dia, maknanya dia kena faham benda tu. Tak boleh habis sembrono. Silap-silap rupanya Allah pangkal ucapan kita. Takut kita. Bahaya. Jadi ucapan ni kena tak? Kita baca syahadah dalam solat kan? Tahiyat tu kita ucap. Asyhadu an la ilaha. Kalau kita tak tahu, nanya kita. Bahaya. Kena baiki lah. Jadi ilah ni maknanya Tuhan. Tuhan apa? Jadi maknanya apa? Dia nak beritahu apa kat sini? Tak ada satu pun, mana-mana pun, sebarang pun Tuhan. Tak ada satu pun ataupun sebarang tu Tuhan. Maksudnya ilah ni sembahan. Tak ada satu pun sembahan kecuali Allah saja. Maksudnya apa? Duit saya tak boleh sembah, bos saya tak boleh sembah, nafsu saya pun saya tak boleh sembah juga. Tak boleh langsung semua. Bini tak boleh sembah suami. Kita tak boleh sembah. Hatta Nabi pun kita tak boleh sembah dia. Jibril mulia tak? Boleh tak sembah Jibril? Semua tak boleh sembah. Kecuali siapa? Itu maksud nafi. Faham? Sama juga ni. La ma ni'a. Ni apa? Yang menegah, yang menahan. Jadi kita ikrar. Kita selalu baca tak? Ni boleh baca lepas solat. Allahumma la ma ni'a lima a'taita. Maksudnya, tiada siapa pun, tak ada satu pun yang dapat tegah apa yang Allah nak beri. Tak ada siapa pun dapat halang apa yang Allah nak beri.
Faham? Ha, ini pula. Ni halang yang menghalang. Tak ada siapa-siapa boleh halang. La haula tiada daya. Faham? Tak ada sikit pun daya kita semua. Kosong, zero. Kan? Wala ku kuatan. Sama juga. Tiada langsung upaya kekuatan. Kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan, kan? Ha, dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Dengan pertolongan Allah. B itu isti'anah. Pertolongan Allah. Kan? La ikraha. Ah, jadi tak ada sikit pun paksaan kepada orang-orang yang bukan Islam untuk kita paksa dia masuk Islam. Tak boleh. Agama lain dia paksa kan kita murtad. Kita boleh tak paksa orang murtad dari agama? Tak. Islam adalah agama sukarela. Siapa beriman kepada Allah, sila masuk. Kamu tak beriman, nak kufur, silakan. Tak ada masalah. Agama lain tak. Agama dia atas apa? Sifat kepentingan. Islam ada kepentingan? Tak ada. Satu dunia ni tak nak terima Islam, silakan. Kamu yang susah. Islam macam tu. Faham? Dia sebenarnya a'ala. Islam agama ni sangat mulia, tinggi. Dia tak perlu nak ada apa-apa. Orang yang kita yang kena tunduk dengan agama tu. Beza kan? Dinilah ikroha. La ilma, malaikat kata ni. Maksudnya apa? Tidak ada satu pun sebarang ilmu pengetahuan. Malaikat mengakui. Manusia ramai tak mengaku dia ada ilmu. Ramai. Malaikat dengan kita mana lagi banyak ilmu? Malaikat. Tapi malaikat kata kat Allah, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Tuhan. La ilma, kami tak ada sikit ilmu pun. Illa ma'alam tanah, kecuali ilmu yang kau ajar je. Tapi manusia pula, dia mendabik dada dengan banyak ilmu. Patut tak? Mana mulia malaikat ke dia? Malaikat makhluk yang tak ada dosa. Dia ada dosa banyak tak? Tiba-tiba dia kata dia banyak ilmu. Tak malukah? Bila faham maksud ni je, banyak tak faedah kita dapat? Ni antara pelajaran ni sikit. Awak kena nampak. Senang tak nak kesan? Nafi macam ni. Awak baca ni zikir ni. Zikir kita banyak dah ni. Ni zikir-zikir yang amal lepas solat ni baca. Bila ilmu mana apa? Tidak ada sebarang ilmu pengetahuan. Mana langsung ilmu apa-apa pun. Tak ada. Malaikat akui tak ada. Kecuali ilmu tu Allah yang beri. Allah ajar dia. Kalau Allah tak ajar, kita memang langsung tak tahu. Jadi kita ni yang guru ajar kita dapat ilmu hari ni sebab? Sebab apa? Guru tu pandai ajar? Sebab kita rajin? Tak. Sebab apa? Allah yang izinkan ilmu tu dapat juga sebenarnya. Atas apa? Atas usaha kita lah. Allah tengok. Oh, Allah bagi. Kalau tak buat apa pun tak boleh. Tidur-tidur kan? Bangun-bangun terus hafal Quran. Boleh? Kan? Terus pandai. Semalam saya pergi kelas tadabbur. Hari ni besok saya mimpi. Terus lepas ni awak belajar mengajar kat sini pula. Tadabbur. Terkejut kita. Boleh kan? Bukan macam tu. Anak ni boleh duduk depan ni sebab apa? Sebab kita cuba buat dan kita buat, kita usaha jaga kan? Sampai Allah izinkan dapat. Kalau Allah tak izinkan, langsung tak boleh buat apa juga. Ingat eh? Okay. La ilma. La infisam. Apa ni? Tidak ada sebarang. Infisam apa? La infisam adalah pemisah. Pemutus. Maksudnya tidak ada sebarang yang boleh putuskan. Ma laha bagi agama tu. Siapa yang berpegang teguh kepada ni dan kufur dengan taurat, dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang tidak akan putus sampai bila-bila pun. Dia selamat. Orang putuskan nyawa dia pun, dia selamat. Jangan bimbanglah. Faham? Itu maksud dia. La raibah. Siapa hafal ayat ni? Alif lam mim. Zalikan. Bula. Maksudnya? Raibah maknanya? Keraguan. Syak. Okay, sini ni penting ni. Allah kata inilah Quran, kitab. Tidak ada. Sikit-sikit ke langsung tak ada? Jadi ni maksudnya langsung tak boleh ada rasa ragu dengan kitab ni. Yang dia ni bawa kebaikan ke kita. Yang semua yang dalam ni betul. Tapi kalau kita ada sikit-sikit ragu, kita terhalang untuk dapat hidayah dari Quran. Syarat nak dapat hidayah Quran, pertama, kita mesti buang rasa ragu tu. Sebab tu Allah nak start tu. Hudan lil mutakin. Sebelum hudan lil mutakin, Allah kata, la raib. Syarat nak dapat hudan lil mutakin, nak jadi orang bertakwa, nak dapat hidayah, syarat pertama, kamu sendiri jangan ragu sikit pun. Kamu baca ni, dapat pahala, kamu mesti yakin dapat.
Kalau kita yakin tak ragu, kita buat apa? Entah ada jualan motor murah. Kan? Dan kawan pun, "Eh, betul lah ni, dapat, boleh dapat hadiah ni, bagus ni." Lepas tu tengok-tengok kawan tu beli pula. "Ya, betul dia dapat kan. Ada orang baik hati nak bagi." Kau pergi jumpa orang tu. Eh, pergi masa ni sekarang ni, dia buat tarikh lah contohnya, jualan murah. Jadi antum kalau ragu-ragu buat tak? Kita memang nak, kalau yakin buat apa? Terus pergi sana kan, tengok siapkan, prepare pun okey, ya memang dapat, betul. Mesti buat. Jadi kalau kita tak ragu dengan Quran, kita rajin tak baca dia. Kalau kita malas baca, tandanya mungkin sikit rasa ragu. Kalau kita yakin Quran ni memang sumber hidayah kita, kita rajin tak nak faham dia semua. Tapi kalau kita rasa dia tak ada apa-apa lah, tak ada masalah, itu tanda kita ada sikit lah. Ha, itulah masalahnya. Kita banyak tak yakin dengan janji manusia? Banyak tak? Banyak. Janji kawan kita, jom lepak, terus pergi. Allah kata, Allah panggil, mari baca ni, mari tengok ayat aku, pergi tak? Pergi tak? Allah panggil suruhan, azan, Allah panggil suruh pergi solat, pergi tak? Sebab kita dah. Tapi kawan kita ajak lepak, kita pergi laju ya? Sebab kita ya? Tak ragu pun sikit pun. Pelik tak manusia dengan Tuhan dia? Tapi Tuhan dia azab dia tak sekarang? Ke Tuhan dah bagi peluang kat dia? Tuhan bagi tak nyawa dia, bagi dia hebat, tegap, sihat? Bagi kan? Siapa yang bagi, kawan ke Allah? Yang bagi kita handsome semua ni, siapa? Kawan kita ke Allah? Tapi kita buat apa dengan dia? Kan? Ha, ni pelajaran dia. Jadi dari sini kita boleh tadabur sampai ke situ. Jadi Quran lah kata, inilah kitab. Kita minta tak hari-hari? Hidayah. Kita minta kat surah apa? Kita minta hidayah hari-hari tak? Kalau tak solat, tak minta lah. Kita wajib minta hidayah. Ihdina siratal. Ha, itulah dia. Kita minta, ihdina sirat, tunjuklah kami jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Allah jawab tak? Allah bagi petunjuk tu. Allah jawab ke tak jawab? Hari-hari Allah jawab tak? Allah terus jawab. Surah ni lah. Surah apa? Al-Baqarah. Lepas surah Fatihah, surah apa? Apa bunyi dia ayat? Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi hudan. Hudan pertama kita minta ihdi, tunjukkanlah. Allah berkata, inilah petunjuk untuk orang bertakwa. Inilah kitab ni lah, ambillah kitab ni. Jadi kita minta tapi kita tak cari. Boleh tak? Nak makan, nak makan. Ah, pergi ambil kat dapur eh. Tapi tak pergi pun. Dapat makan. Ya Allah, nak hidayah, nak hidayah. Allah kata, ah ni kitab ni ambil. Jangan ragu-ragu. Zalikal kitab la raiba fi, jangan ragu-ragu. Ni hudan lil muttaqin, petunjuk. Tapi kita cari tak kitab ni? Tak. Betul tak? Bahkan orang dah bagi makanan untuk dia dapat yang dia cari tu, tapi dia buat apa? Dia pergi tinggal pula. Betul tak? Ha, ni masalah kita semualah. Tak sekali anak ni pernah muda juga. Anak baru umur berapa? Oh, 41. Tapi sama juga anak lambat belajar. Antun lagi berpeluang ni sekarang. Umur berapa sekarang? 18. Wah, insyaAllah. Sama semua ni. Uish, ini umur siapa? Umur panglima perang. Siapa nama dia? Panglima perang yang hantar untuk lawan dengan Rom. Kan. Itu bukan sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi. Nabi yang lantik dia. Dan dia ketua kepala ini siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang senior. Siapa dia? Kan. Itu senior lagi tu. Dia muda lagi. Hamzah tua dah. Hamzah pakcik Nabi dah meninggal dah. Masa perang Uhud dah meninggal dah. Tahun kelima Hamzah dah tak ada dah. Zaid ayah dia. Ha. Zaid ayah dia. Dia baru lahir masa kat Madinah. Eh, dia baru lahir masa kat Mekah sikit. Mekah ada anak. Zaid tu Nabi punya pembantu. You depan. Siapa ada nama you? Ha? Usman, sahabat senior. Tua dah. Umur dia dah 60 juga masa Nabi wafat tu. Abu Bakar umur masa Nabi wafat, Abu Bakar umur 60, 61. Usman muda lagi, umur lagi 50-58 macam tu. Itu semua sahabat besar tu. Oh, senior lagi dia macam Haji ni kan. Haji duduk belakang awak, awak conduct commander perang tu. Orang lain semua tua-tua, senior-senior, berjanggut dah ni tua. Awak orang muda jadi commander perang. Dan Nabi lantik siapa? Umur 18 lah. Usamah bin Zaid. Usamah bin
Subhanallah. Masa zaman Abu Bakar, Abu Bakar panggil dia jadi panglima. Sebab masa dia nak pergi tu, nak pergi perang, Nabi wafat. Cancel perang kejap. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar lantik. Jom sambung apa yang Nabi suruh. Pergi perang. Siapa? Usamah bin Zaid. Umar awak pergi mana? Kita pergi mana? Perang kat mana? Tapi kita pernah doa tak? Ya Allah, masuklah kami dalam syurga. Pernah tak? Boleh tak nanti kagak kita gambarkan? Usamah tengok kita sebelah, kita duduk sebelah Usamah. Kita kata, hai Usamah, alhamdulillah dapat juga syurga. Adil ke tak adil Allah kalau macam tu? Usamah penat lelah tadi ni. Perang ni, ketua air perang. Fisabilillah pergi jihad kan? Tiba-tiba awak masuk duduk sama dengan dia, jumpa dia. Allah adil ke tak adil kalau macam tu? Awak tak buat apa-apa, tiba-tiba nak dapat. Dapat tak? Kita boleh tak bayangkan, eh layak ke aku ni kalau macam ni? Ya? Tak pernah bimbang ke mati kita macam mana? Anas bin Malik, Muawis, para sahabat muda-muda ni, Anas sebut ni semua nama-nama muda-muda. Anas bin Malik umur berapa? 8 tahun masa dia jumpa Nabi kan, 8 tahun. Lebih kurang hampir berapa tahun? Siapa lagi? Adik Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama dia siapa? Tak ingat nama dia. Sa'ad bin adik dia. Adik dia umur 14 tahun. Ketika perang Badar. Kan? Perang Badar, Nabi select juga. Nabi check. Okey, kita nak, semua nak perang lah. Dalam 2-3 orang. Nabi pergi check. Dia pergi tengok. Untuk supaya orang-orang yang layak je. Nabi dalam hukumnya, orang yang layak pergi perang umur berapa? Tahu tak? Berapa, umur berapa Nabi layakkan? Okey, dia boleh pergi. Tapi tengok juga kalau orang tu dia lemah sangat, Nabi tak bagi dia pergi juga. Layak pergi perang umur berapa? 15 tahun. Sahabat-sahabat ni. Ada seorang sahabat ni, adik tu, dia umur 14. Kan? Jadi dia menyuruh. Ketika semua orang besar-besar nak pergi dah, nak kumpul, nak pergi perang, dia menyuruh. Nak nyelit juga, nak pergi juga. Dia kantoi Nabi, kamu tak boleh balik. Menangis dia balik, tak dapat pergi perang. Kita menangis sebab tak dapat beli motor. Lagi, tak dapat vape, tak dapat game. Pelik tak? Tapi doa juga, ya Allah masukkan dia saya dalam syurga. Malu ke tak malu kita? Tak malu tak? Jadi macam itulah kita. Kita kena faham, bila tak dapur ni macam ni lah kesan dia. Jadi kita kena sedar, kita bekerja ni, Allah bagi kita dapat kerja, wang kita ni kan, dalam keadaan muda macam ni, ramai tak orang, semuanya sebab upaya siapa? Sebab siapa bagi? Cuba kalau Allah bagi kita tiba-tiba OKU, dapat tak orang ambil nak pergi kerja? Nak pergi kerja? Allah bagi kita ni ada penyakit otak kita. Ramai kan orang yang macam tu sekarang kan? Tak dapat buat apa, siapa pun tak nak tengok dia. Kita alhamdulillah, siapa yang bagi? Bos kita ke Allah? Kita nampak bos kita bagi kita gaji. Alhamdulillah, kita pun bagi penghargaan kat bos kita tu. Bahkan kita bagi sebenarnya penghargaan kat bos kita lebih kita rasa daripada penghargaan kepada Allah yang bagi kita semua benda. Mana lagi banyak bagi? Allah ke bos kita? Kan? Tapi kita banyak tak bagi penghargaan kepada Allah? Tak pun, malah relax je. Kita lebih banyak hargai manusia, makhluk daripada Tuhan, kan? Sedar tak? Banyak benda kan kita cakap. Itulah. Jadi apa Allah suruh kita buat? Tadabbur Quran. Tengok kalimah-kalimah ni beri kesan tak kat kita? Ni ayat Quran dengan hadis Nabi ni. Saya ambil kalimah je, bukan satu ayat. Kalimah je, bukan satu ayat lagi. Kan? Jadi sekarang kita pergi kat sini. Jadi Quran janganlah ragu sikit pun. Jadi kalau kelas ni kalau boleh attend lah. Saya pun kat sini dengan kerelaan hatilah. Datuk panggil untuk bantu anak muda lah. Kan? Datuk infak tempat ni kita pakai untuk benda macam ni lah. Jadi saya tak nak buang masa untuk ajar benda-benda yang apa? Fiqah mu'amalah yang saya nak tazkiyatun nufus terus melekat kat Quran ni. Ini kerja saya. Lepas tu saya tak melirik lah cerita pasal fiqh solat ke apa. Itu hantu pun dah tahu, maklum kan, kan? Boleh belajar dengan ustaz ke? Boleh baca mutaqah hadis ke? Benda tu. Tapi ni benda yang jiwa. Jiwa yang tak ada. Ramai orang solat tapi tak ada jiwa. Nak jiwa kat mana? Quran. Tadabbur Quran, jiwa akan dapat. Ayat tu kita nak belajar untuk tu. Jadi tengok ayat ni pula. Surah tadi kan, ni fokus kita. Sekarang perkataan ni dah faham lah. Jumpa ni maknanya tiada sebarang Tuhan, satu pun Tuhan maksud dia. Tiada sikit pun ragu. Kalau ada 1%, 0.001% sampai tak makna ayat ni? Tak sampai. Tak boleh langsung. Jadi Allah nak kata macam tu. Quran memang kena yakin sungguh. Baru kamu mampu buat. Kalau tidak,
dia tak dapat hidayah. Kamu tak akan dapat. Quran pun benci kat kamu. Quran pun tak nak kamu. Betul tak? Ha. Jadi dia mahal, mahal. Kena yakin. Yang kedua, jadi antara benda yang kita sembang sebab kita ni suka borak kan? Orang muda-muda. Cuma nak betulkan sikit, bagi bernilai sikit awak punya perbualan. Tengok Allah kata, la khaira. Nak ayat tu eh. Masa ni apa? Tiada? Tiada satu pun nilai kebaikan. Itu makna dia. Tak ada satu jenis pun kebaikan atau nilai kebaikan. Pada fi, jumpa ayat tu. Fi kathi rim. Pada banyak. Banyak, bukan sikit, banyak. Banyak apa? Najwahum. Apa makna najwa? Min. Min daripada najwa. Najwa apa? Ha, ni yang orang tak faham. Jadi dia tak nampak lah. Kadang-kadang kita heran. Kenapa ustaz kata sembang? Apa kaitan dengan ayat ni? Betul tak? Najwa mana dia apa? Ha? Ha, najwa. Tengok mana? Dia kata apa? Percakapan. Ha, apa maksud dia? Sebab orang yang faham najwa dengan makna yang sangat-sangat jumud. Apa makna dia? Bisikan. Kan? Bisikan. Bukan. Bukan bisikan maksud dia. Dia ucapan yang dalam satu kelompok tu hanya jadi rahsia kelompok tu saja. Banyak tak najwa manusia? Suatu kita kata dia ni perbualan, perbualan sesama mereka semata-mata. Contohnya, kita ada meja. Sana grup meja sana, sana grup meja sana kan? Perbualan masing-masing kat meja kan? Itu juga termasuk najwa. Ha, najwa. Dia sembang sama dia, orang sana tak tahu. Dia sembang sama dia, orang sini tak tahu. Itu rahsia kumpulan ni. Kita ada WhatsApp tak? Ada WhatsApp kan? Awak tahu WhatsApp guru-guru awak kan? Apa sembang dalam tu kan? Ustaz tahu? Itu najwa nama dia. Faham? Ha, jadi kita banyak tak najwa? Banyak tak grup WhatsApp? Banyak kan? Facebook ada grup lagi kan? Sembang apa? Kita sembang apa? Ha. Sembang. Sembang mulut, sembang jari lah. Ha, sekarang ni sembang ni lah je. Termasuklah. Jadi Allah kata apa? Tak ada langsung nilai baik. Di sisi siapa? Di sisi siapa? Ni ayat ni siapa cakap? Ha, Allah cakap. Kalau kamu tak nak dengar Allah cakap, tak ada masalah. Silakan. Sekarang ni Allah bagi pihak dia. Allah dan Rasul bercakap bagi pihak dia kan. Siapa nak beriman, sila. Tak nak, sudahlah. Kamu sembanglah. Jadi di sisi manusia, orang ramai dia kata, suka hati saya lah. Bagi saya baik. Betul? Dia boleh cakap macam tu. Tapi Allah yang tetapkan ni, Allah kata apa? Tak ada sikit pun. Pada aku tak ada sikit pun. Faham? Jadi ramai manusia rupa berbual, sembang dalam hidup, rupanya tak ada sikit pun kebaikan. Tapi di sisi apa? Allah. Dia syok sendiri. Dia rasa bagus lah. Jadi sekarang ni Allah nak beritahu, nak ajar kita. Sembang yang macam mana yang Allah rasa inilah baik. Apa dia? Illa. Nampak? Ada il? Illa. Sama tak konsep dengan syahadah? Sama tak? Pattern ayat ni sama tak dengan konsep syahadah? La ilaha? Sama tak? La khaira fi kasirin min najwahum? Sama tak? Sama. Ada nafi, ada isbat. Betul tak? Ada nafi benda ni, Allah nafi langsung. Bersihkan semua. Ini nama dia. Bersihkan semua. Takhliyah. Bersihkan dulu, baru boleh letak. Kan kita masuk rumah, rumah baru buat, kita turun masuk barang ke bersih dulu? Jadi hati kita Allah nak suruh bersih dulu. Buang sembang-sembang tu. Dan masukkan perabot baru dalam ni. Betul kata, kecuali bila dah bersih semua, masukkan benda ni. Tiga je. Apa dia? Illa man amara. Ha, kecuali perbualan sembang-sembang grup yang mengajak kepada sedekah tu maknanya apa? Ha, ini kita nak luahkan makna. Apa makna sedekah? Sembang ajak. Jadi sekarang ni saya tak ada harta. Ustaz, macam mana saya nak sedekah? Saya duit pun tak dapat gaji lagi. Ha. Tabassu muka. Ingat hadis. Senyum tu. Tabassu muka. Senyuman engkau. Fi wajhi. Pada wajah. Akhika. Saudara engkau. Laka sedekah. Maka itu sedekah. Senyum. Lagi? Menolong orang. Bahkan alih barang kat jalan bagi orang mudah lalu pun sedekah. Dan bahkan secara umum Nabi kata, kullu ma'rufin sedekah.
setiap perkara makruf kebaikan yang kamu buat, semuanya jadi sedekah. Jadi sembang untuk ajak buat makruf. Bukan sembang untuk ajak buang masa, sembang untuk seronok dunia saja, tak. Kullu ma'ruf. Itulah maksud sedekah. Jadi apa yang kita mampu, saat kita berupaya cakap, Allah bagi kita cakap, nanti suatu masa Allah bagi bisu macam mana? Siapa yang bagi boleh cakap seronok? Ya? Tapi hari ni kan tengok ada yang baru ni cikgu mak komplain tengok yang maja tu kan, sekolah tu. Tahu tak yang viral tu? Apa dia? Orang perempuan ni, grup perempuan. Mana dia ni, mana dia? Dia tak bawa handphone, mak dia yang pegang handphone dia. Perempuan ni kan, mak dia cikgu ke apa entah. Jadi dia tu lah, dia screenshot dia beritahu, inilah anak-anak zaman sekarang dia kata. Jadi kawan-kawan dia ni duk mesej dalam tu grup lah. Jadi handphone budak ni perempuan ni ada dalam grup tu lah. Jadi dia panggil kawan dia ni dengan mencarutnya apa semua, mak dia baca lah. Eh mana kau ah? Ni orang perempuan ni. Tengok kan? Dia berbual dalam tu. Jadi mak dia tak tahan, mak dia pun tegur. Minta maaf, ini makcik ni, ini mak dia ni. Tolonglah cakap baik-baik ni. Tengok macam tu, bebasnya sembang kita. Dia tak syukur dengan nikmat ni, dia tak rasa. Kan? Benda tu. Jadi Allah kata pertama sembang ajak apa? Buat kebaikan. Kita kata sedekah. Kecuali sembang yang ajak kepada sedekah. Sedekah ni ingat ya, dah faham maksud dia. Apa saja nilai yang kita mampu untuk beri pada orang lain, kebaikan pada orang lain, itulah sedekah. Okey, yang kedua au ma'ruf. Ni yang kedua, ma'ruf ni lain sikit, kebaikannya lebih. Jadi ini sedekah kan dalam hadis Nabi, kullu ma'rufin sedekah kan. Yang ma'ruf ni apa pula? Tiba-tiba ma'ruf lagi. Ajak kepada ma'ruf yang lain ni apa? Ha, ni lebih umum, ma'ruf. Suruh buat kebaikan yang lebih besar lah. Yang ketiga, islah. Islah ni apa? Jadi kalau ada orang tu dia kecam orang lain, kita tahu orang tu pun Muslim juga. Orang tu nanti tertekan, kita buat apa? Damaikan ataupun diam. Meleraikan ataupun kita kadang-kadang diam adalah jawapan dia. Kita tak nak campur. Kawan dia nak suruh kita join dia sebab dia lagi kuat. Kan dia bakar kita pula, kita pun bagi sekali kat kawan tu. Padahal kita dua-dua kawan. Tapi dia nak, kawan ni kata suruh kita sebelahi dia supaya kawan ni lagi terbakar. Dia sukalah, lagi dapat orang yang geng dia. Kadang-kadang macam itulah sikap orang ni kan. Kerja kita buat apa? Kalau tak mampu nak cakap, diam je. Itu kadang-kadang jawapan dia. Jadi inilah kerja kita. Islah ni juga dia luas lagi ni. Jadi tiga ni sebenarnya boleh didalamkan lagi. Cukuplah habis sini dulu. Jadi awak faham tak ni? Jadi Allah kata apa? Kalau kita buat tiga ni. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin au islahin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kemudian famai yaf'al zalika btigha'a mardatillah. Jadi syarat dia buat dengan niat yang suci. Apa niat suci? Dia buat sebab cari redha siapa? Ramai orang kadang-kadang dia buat, dia rajin. Masa bos dia ada kat sini, dia rajin buat kerja. Tengok-tengok dia, alih barang ni lah, rajin semua. Kan? Rajin, sedekah lah tu. Tiba je. Sebab cari dia tahu siapa? Bos dia. Faham? Jadi kalau betul kita cari dia Allah, tak kira ada ke tak ada ke, kita buat sama je. Itu pekerja yang tulen suci tu. Susah je macam tu. Antum harap ni semua macam tu lah. Muka-muka suci ni. Muka suci ni. Kan? Jadi macam tu, beretika kan? Jadi Allah kata Allah nak bagi dua ni. Satu amalan. Tapi Allah kata, Allah tahu ramai orang dia buat amalan ni. Tapi rupanya bukan sebab dia, bukan untuk dia. Tak ikhlas sebenarnya buat. Allah nak ikhlas. Itu yang mahal. Sebab tu Allah kata, siapa yang buat semua ni tadi, sebab aku tahu ada yang buat tapi tak ikhlas kat aku. Siapa yang buat semua ni demi apa? Cari redha dia. Allah kata apa? Fasaufa nu'tihi ajran azima. Kami akan beri dia gaji, upah. Ajran tu upah. Upah yang sangat-sangat besar. Jadi jaminan daripada pencipta alam. Bukan pencipta kedai ni kan. Ni kecil, Allah ni cipta alam. Dia boleh bagi apa? Ustaz boleh bagi banyak juga kan. Sebab tengok dia punya harta ni kan. Kita yakin dengan dia. Kan, dia jujur dan adil dan sebagainya.
Tapi yang ni cakap ni pencipta alam, mana lagi patut kita yakin? Ha, kita tak tahu lagi manusia ni sejauh mana. Tiba-tiba manusia ni, kejatuhan dia, dia pun terpaksa hentikan kita sebab tak mampu. Kita tak tahu kan? Tapi yang Allah ni, terjamin tak? Terjamin punya kalau dia janji. Tapi ramai tak orang yakin? Ramai tak? Kalau dia yakin, maknanya apa? Bila Allah panggil dia? Solat kan? Dia buat apa masa solat? Dia buat apa bila dengar panggilan tu? Ha? Khusyuk? Dia bergegas ke ataupun relax? Kita kat sini sebab bos bagi gaji. Okey, saya nak meeting pukul 9. Semua bergegas tak siap-siap? Bergegas tak? Punya yang yakin sebab dia ni lah sumber rezeki saya. Sedangkan yang bagi rezeki siapa? Bergegas tak pula bila dia panggil? Jadi macam mana kita? Betul? Patutnya mana lagi patut kita bergegas? Allah panggil ke bos kita panggil? Tapi kita bergegas ke Allah panggil? Maknanya kita bertuhankan dia ke bertuhankan siapa? Ha, jadi benda-benda macam inilah yang kita nak kereta nak selamatkan. Jadi antum muhasabah diri masing-masing. Sebab apa? Yang saya cakap ni bukan saya, bukan pihak saya. Saya mati bertemu dengan dia juga. Kita semua jumpa dia nanti. Dan bahkan orang yang bagi gaji kita kan nak bertemu dengan dia juga. Jadi kita atas diri kita masing-masing akan dihisap atas masing-masing. Tak ada pula kita nak himpit orang lain, tak ada. Jadi fikirkan diri sendiri macam mana keadaan dia nanti. Jadi kalau awak boleh fikir macam tu, insya-Allah ada takwa sikit pun jadilah. Kita akan ubah diri kita lah. Kan? Betul tak Syekh? Nama siapa? Entah. Ha? Haikal dulu sekolah Tafiz eh? Sekolah mana? Ha? Al-Mizan. Bye. Ha, baru kerja ke lama? Baru juga. Wah, Al-Mizan ni. Al-Mizan, kat sini. Manong, Manong. Tahu? Ini SABK kot. Ha, SABK. Al-Mizan sini kira sekolah top juga. Ah ha, sempat hafaz. Berapa juzuk? Juzuk amal. Lepas tu sampai form 5. Eh, sampai habis Al-Mizan. Sampai form 3. Lepas tu sambung. KB, habis dah KB. Oh, tengah KB lah sekarang. KB kat mana? Pandangan. Oh, kemahiran lah. Ambil SPM lah. Ha, ramai sekarang orang lelaki pergi KB. Perempuan je yang duk pening kepala duk buat tu. Perempuan rajin. Ha, tak apalah, belajar betul-betul. Tapi faham tak? Ustaz Arab, yang nak ajar sikit ni pun ada masuk dalam jiwa kita lah. Kita nampak Quran ni penting lah. Quran ni penting. Quran sumber hidayah. Kita minta sebenarnya. Allah dah bagi. Quran lah. Harap antum boleh lama sikit. Sebab banyak lagi anak bagi tahu ni. Kita nak tadabbur surah Fatihah. Ini belum masuk lagi ni. Jadi harap hafal ni. Jadi ayat ni balik. Kita balik ayat ni. Dua ayat ni balik. Fokus balik ayat ni. Cuba tengok. Sikit eh. Kita nak sentuh balik ayat kita ni supaya ni balik. Cuba tengok surah 38 ayat 29. Oh, dua lah. Al-Mizan. Yang ni antar pun duduk mana? Ah, ha, Pasir Tumbuh. Hebat juga tu. Eh, bukan Pondok Pasir Tumbuh kan? Pondok mana? Depan bola. Ah, depan bola. Apa nama dia? Pondok depan bola lah kan? Ha. Yang ni sekolah mana? Kata Al-Mizan tu tapi tak lepas. Oh, kata dia nak masuk Al-Mizan. Tapi masuk mana? Beluru. Ni? No. Mizan juga. Habis. Form 3. Oh, sempat hafaz apa? Dia tak ada sangat kan? Dia tak bukan fokus pada hafazan kan? Dia akademik je lah kan? Sibiki macam Yahyawiyah lah. Kan? Tapi takkan tak sempat hafaz? Sampai mana? Juzuk apa? Ingat lagi semua sampai nampak semua. Bolehlah baca. Bolehlah jadi imam. Ha, dua orang ni boleh jadi imam. Ha? Ha, kalau tahu suruh bagi masa. Tak lah, Ustaz Anah pergi pun solat pun. Yelah, antum ada tugas kan masing-masing kan. Ha. Kalau boleh jemaah bagus je. Sekali-sekala maghrib yang baca jar ni jemaah kan. Latih bacaan balik. Ni ingat lagi sama. Ingat lagi sama. Tebuk boleh tebuk. Okey okey tak apa lain kali lah tebuk. Ha. Di sama yang sempat 29 ke? Almu. Ha. Okey okey okey. Tu itu kira mahal lah boleh hafal tu dah. Ha. Kalau dapat hafal. Kalau boleh hafal 5 juzuk belakang pun okey dah. Daripada surah Qaf tu ke sampai belakang. Ataupun hafal Al-Baqarah ke. Al-Baqarah hafal mahal.
Dia surah mahal yang hafal antaranya Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada hadis khas untuk surah dua surah tu. Dia akan jadi naungan kita nanti. Surah ni surah yang berprestij. Dan para sahabat ni, siapa yang hafal Baqarah dengan ni, dia orang respect lain macam. Baqarah. Jadi kita pun nak tarbu nanti, kita nak start Fatihah dengan Baqarah. Okey, cuba tengok ni dulu. Surah 389 eh. Cuba baca. Entah, baca. Ha, boleh suruh dia baca lah. Sila, sila. Baca. Patut awak baca pula. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أولو الألباب ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. Okay, kat sini antum kalau ni kali ada nota tau, khas boleh tulis balik tengok ayat tu je, sebab kalau antum nak ingat balik payah sebab benda ni rumit Quran ni kan. Ni ustaz terjemah terus ni, secara ni tau. Jadi kat situ kita boleh bahagi ada beberapa tiga bahagian tu. Pertama awak baca kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Tu bahagian pertama. Tahu, bahagian pertama tu. Bahagian kedua? Boleh cari. Bahagian kedua apa? Liyadabbaru ayati. Tu kita bahagikan bahagian kedua. Ketiga? Waliyatadzakkara ulul albab, tu bahagian ketiga. Sekarang ni tengok bahagian pertama. Bahagian pertama ada tiga perkara kat situ. Apa benda yang ada tiga kat situ? Tiga benda penting dan menjadi asas agama kita. Pertama ada Quran. Kedua, jadi Allah kata, kitabun, ini kitab. Anzalnahu. Siapa yang turunkan? Jadi ada apa yang kedua yang penting? Ada Allah. Ini kitab dan Allah yang turunkan kitab ni. Kami itu duduk pada Allah. Kami turunkannya yang ini kitab ini. Ilaika. Ada siapa pula? Siapa kamu? Ya. Kalau kamu kita maksud ilaikum. Ini ilaika ka? Domer pernah baca domer? Ha. Wa huma hum ya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu kan. Kalau belakang pula ilai ilai hi ilai ilaihima ilaihim ilaiha ilaihima ilaihunna kan. Kemudian ilai ka ilaikuma ilaikum, yang ni macam tu. Ilaika maknanya seorang ke ramai? Seorang. Bila seorang kita ke? Siapa tu? Nabi Muhammad. Jadi tiga asas agama kita ni. Ada Allah, ada Rasul, ada kitab. Suka iman dalam ni. Allah, Rasul, kitab. Jadi tiga kat situ. Jadi bila gabungan tiga-tiga benda ni ada, bawa lah kata apa? Mubah. Maksudnya apa? Apa maksud keberkatan? Ziyadatul khair wa dawaimu. Dua. Kebaikan yang bertambah-tambah dan berkekalan. Ataupun kasratul khair wa dawaimu. Kebaikan yang sangat banyak dan kekal. Faham? Jadi kita bila hidup di atas tiga ni, jiwa kita ada tiga ni, kita dapat kebaikan yang sentiasa bertambah dan kebaikan tu luput ke kekal? Kekal. Tapi kalau tak ada tiga ni, tak, dia akan tak kekal. Bahkan yang paling jelas bila kebaikan tu akan hilang. Ramai orang dia ada kebaikan, dia kata. Dia ada harta yang banyak, rumah ada tiga biji, kereta. Semua ada, nak semua ada dunia ni. Tapi dia tak ada tiga ni. Dia ada tiga yang lain tapi tak ada tiga ni. Bila dia sedar kebaikan semua tu tak ada nilai? Bila dia mati. Rupanya tak ada apa-apa. Sebab yang dia mati nanti dia nak jumpa tiga ni je. Tiga ni je kan. Quran nak jadi syafaat kita. Rasul nak beri syafaat. Rumah besar tadi boleh beri syafaat. Rumah tu siapa duduk? Silap-silap laki baru untuk bini dia duduk situ pula. Kan? Bini dia, suami dia meninggal, bini dia kahwin dengan orang lain ambil rumah tu pula.
Ada nilai? Tak ada. Motor tadi awak merempit dengan motor kan? Awak pun tengok-tengok meninggal. Motor tu siapa pakai? Silap adik tak pun mak awak jual, kawan awak yang pula pakai. Yang awak dulu rem-rem kat dia, belagak dengan dia, dia pula pakai motor tu pula. Mana kita tahu? Jadi itulah dia kehidupan ni, kalau tak ada tiga ni tak ada guna pun. Kan? Tiga. Baru dapat mubarak. Baru dapat kebaikan yang besar. Ingat apa makna mubarak? Kebaikan yang bertambah-tambah dan berkekalan. Syarat dia mesti ada tiga ni. Allah, Rasul, Kitab. Okey. Jadi sekarang ni kita nak manfaatkan tiga ni, iaitu kitab ni yang ada dalam tu cerita tentang Allah dan Rasul, apa kita kena buat? Ayat seterusnya, bahagian B, bahagian kedua. Di liyadabbaru ayati. Apa makna dia? Cuba baca. Supaya apa dia? Supaya apa dia tu? Cuba baca panjang terjemah betul-betul. Supaya mereka merenungkan kandungan ayat-ayatnya. Siapa mereka? Baru kita. Apa kerja kita kat situ? Kena buat apa? Kita hargai Allah, Rasul dan Kitab. Apa kita kena buat kat situ? Mereka menghayati, merenung ayat. Buat tak? Inilah sekarang kita tengah buat. Kita sedang renung. Ni ayat apa? Ni ayat surah apa? Ayat Quran ke bukan? Ke ayat saya? Yang saya bawa ni, ayat saya ke ayat Allah? Inilah tadabur. Kita jaga tu. Saya jaga. Kalau saya banyak cakap saya, teguh saya. Saya nak usaha untuk cakap ayat Allah banyak-banyak kat sini. Sebab ini masa kita. Bila masa? Kalau awak tengah main ni, sempatlah tengok Quran. Ada tak? Tak ada. Kepala kita timpang ke benda lain punya. Inilah masa nak bawa. Betul tak? Jadi, usaha kerja kita merenung ayat-ayat dia. Apa kalimah merenung tu? Li yadabbaru. Jadi daripada istilah tu timbul tadab. Ini dalam tadabur. Tadabur renung ayat-ayat Allah. Faham? Hayati isi kandungan dia ke? Apa? Ke baca je dia punya vokal dia. Bunyikan vokal dia sedap-sedap ke ataupun tengok isi. Dia kata merenung apa? Isi kandungan. Nampak tak? Kerja kita itulah. Itulah tadabur. Jadi dan dia guna, tengok, yadabbaru tu awak dah belajar tak? Isim fi'il haf. Kalimah ada berapa jenis? Kalimah ada berapa jenis? Tiga kan? Isim fi'il. Ingat dah. Bahasa Arab ada tiga kan? Isim fi'il haf. Kata nama, kata kerja, kata sen. Kan awak belajar bahasa Melayu bersama. Yang ini, yadabbaru tu. Yadabbaru tu, cuba tengok. Yadabbaru tu, kata nama ke, kata kerja ke, kata sendi? Kata kerja. Kata kerja ada masa tiga. Kata kerja kala lepas ke, kala yang dah berlaku ke, yang sedang berlaku ke, yang akan berlaku. Yang tu yang sedang berlaku. Macam mana tu? Sedang berlaku. Bila sedang berlaku maknanya sifat dia apa? Istimrar. Berterusan, ulang-ulang, takriri, kena ulang-ulang. Jadi Allah suruh kita buat kerja ni sekali ke banyak-banyak kali sampai kita mati. Tadabbur ni kena selalu buat ke ataupun sesaja je, sesekala? Selalu, sentiasa, continuously. Itulah maksud dia. Jadi, faham tak? Ustaz faham tu kan? Sebab kalimah tu lah. Allah guna yadabbaru. Allah tak guna tadabbaru dengan fi'il madi. Tak. Fi'il madi maknanya buat sekali lepas tu tinggal. Allah tak suruh buat sekali. Allah suruh buat berkali-kali dan jangan tinggal langsung. Terus buat. Selagi kamu hidup, kerja kamu renung ayat-ayat aku. Kamu akan selamat. Itulah janji Allah, Allah nak tu. Jadi ini kerja umat. Hari ini kerja umat Islam buat apa? Dia banyak renung dan hayati isi kandungan apa? Isi kandungan Instagram. Isi kandungan WhatsApp. Isi kandungan Facebook. Betul tak? Agak-agak-agak. Dia selamat ke tak selamat? Kita boleh tak nak betah Allah nanti? Kenapa nak campak saya ke? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh nak buat apa dah. Jadi fikirkan sebelum kita terlambat. Kita masih muda ni semua. Itulah dia. Dan apa Allah nak yang bahagian C last sekali. Kesan yang paling baik. Dapat apa? Bila kita banyak kali renung, hidup kita sentiasa waliyatadzakkara ulul. Kita akan jadi, cuba baca. Apa terjemahan dia? Dan supaya
Ha, betul tu. Orang-orang yang punya akal sihat, nampak? Akal kita akan jadi sihat. Selama ni rupanya bila tak ada bukan, akal sihat tak? Sihat ke tak sebenarnya? Dia perasan je sihat, akal tak sihat, bukti dia apa? Dia tak tahu pun dia boleh mati esok. Tak sihat sebenarnya. So, seronok je dia kan. Dia enjoy je hidup dia. Akal sihat ke tak sihat sebenarnya? Tak sihat. Walaupun hari-hari pergi gym semua. Tak. Jara pelaku dia tu, seolah dia tak ingat mati langsung, maknanya akal dia memang tak sihat. Bila hidup kita sentiasa dengan ayat Allah, kita akan dapat apa tu? Liyatazakkaru apa? Tazki. Hidup sentiasa dalam tazkirah. Selamat tak? Sentiasa tazkirah terjaga. Jadi akal kita pun terjaga. Itu nama dia ulul albab. Ulul albab tu, albab tu maknanya akal. Lubab. Akal yang sangat jernih. Dan dia pemiliknya. Jadi orang yang suka tadabbur Quran, akal dia akan sangat sihat, jernih, bersih. Dia, hidup dia sentiasa terjaga. Itu yang Allah nak kita buat. Nampak tak? Cukuplah hari ni. Satu ayat tu, hafal lah. Ustaz nak hantung nanti, minggu depan, semua ni. Dia tak boleh masuk sekali ke semua. Oh, hari ni yang lain tu tengah kerja. Ya? Yeah? Ha. Boleh sampaikan. Sebab dia boleh bertukar-tukar nanti pembelajaran tu dia apa kata? Tak sampai kan? Minggu ni, minggu depan awak lagi ke orang lain pula? Nasib lah. Eh? Ha. Siapa yang boleh kekal kelas ni? Ustaz lah. Ustaz lah kena sambung lisan saya. Tengok video. Tengok video Haji boleh. Nanti cuba tengok balik. Tengok orang kata enjoy lah sama-sama. Tengok untuk dapat kan. Jangan tengok saya. Saya tak ada apa-apa macam ni je lah. Muzakarah balik lepas ni. Ha, semua kalau boleh. Sebab ini yang dua, yang tiga orang dah tinggal dah. Kan? Dia nanti, dia bila antum momentum kena kekal semangat. Sebab kita tahu benda ni berat. Quran berat tak hari ni? Perjalanan hari ni? Berat kan? Tak pernah dapat macam ni kan? Awak belajar Quran selama ni baca macam ni ke? Ha. Berapa ayat kita buka? Tiga je. Besar tak impak dia? Banyak tak awak kena tembak? Siapa yang tembak kita? Allah tegur kita banyak kan? Bayangkan dalam Quran ada berapa ayat? 6,236 ayat. Pernah tak kita sedar yang banyak Allah sedang tegur kita? Tak. Baru tiga ayat je dah. Baru banyak dah dapat. Baca dua je. Ha, ni ayat ni tak baca lagi ni. Ini lagi besar teguran ni. Tempat lagi ke? Cukup dah kot. Ha, tak dan dah. Ada kerja nanti kan. Jadi faham lah. Jadi konsep tu bawa dalam. Jadikan dia budaya. Kita punya adab dalam kerja kita. Supaya kelahanan ni adalah kesan untuk awak punya. Apa orang kata? Prestasi kerja juga kan. Harap-harap semua tu ada lah. Dan juga dalam kehidupan kita sebenarnya. Awak bawa lah. Anak tak ada kepentingan apa-apa kat sini. Melainkan. Jumpa orang baru seronok sebab kelas kita biasanya ya umur ni. Adalah orang muda, ustaz hanya mengajar sekolah. Sekolah Smart Quran dekat Ipoh. Ada dalam 80 orang murid. Ha. Ada murid perempuan, ada murid lelaki lah. Itu yang kita latih untuk dia boleh buat macam ni juga. Ha. Pelajar-pelajar tu. Tapi dia muda-muda lagi, pengalaman belum banyak lagi. Cuma dia akan buat sama dia. Buat dalam kita punya ruang lingkup je. Macam kita dah keluar kat tempat-tempat kan. Tapi antum boleh naik lecun ni juga. Tapi kena betul-betul lah. Kena ada hafalan satu. Kena mungkin macam-macam lah. Ilmu alat kena mantap juga. Semualah. Boleh dapat juga. InsyaAllah. Jadi kalau nak cinta kelas ni. Kalau boleh minta kat ni. Saya nak datang. Setiap hari apa? Khamis. Kalau boleh attend. Jangan terputus. Sebab perbincangan kita ni. Rasanya sentiasa. Macam ni. Jenis dia. Kalau awak tinggal sekali satunya. Banyak benda awak akan tinggal. Sebab dalam kelas kita padat macam ni. Walaupun sikit je ayat. InsyaAllah sampai sini dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an ahlika wa khassatik. Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.